Kendati Rizky Billar dan Lesti Kejora mengaku hubungannya masih sekedar teman, namun publik kian gandrung menjodohkan keduanya. Bagaimana tidak, muda-mudi ini dalam berbagai kesempatan selalu tampak kompak dan lucu, membuat netizen gemas dengan persahabatan keduanya. Orang tua dari Rizky Billar dan Lesti Kejora bahkan sudah saling bertemu beberapa waktu yang lalu, yang justru memunculkan asumsi publik terkait keseriusan hubungan mereka. Tak sampai di situ, ibunda Rizky Billar juga memamerkan potretnya dengan Lesti di media sosial. Meskipun demikian, kakak kandung Lesti Kejora pun menegaskan bahwa adiknya dan Rizky Billar hanya menjalin pertemanan. Gak ada yang perlu diklarifikasi ya, kita hubungan menjalin silaturahmi, temenan, ujar Benny. Dede juga udah bilang, Billar juga sering bilang bahwa dia dekat dengan sebagai teman. Hubungannya sebagai teman gak lebih dari itu, sambung Benny. Benny juga ikut mengomentari soal tuduhan adanya settingan dalam hubungan Lesti dan Billar. Ia menegaskan bahwa hubungan Billar dan Lesti Kejora bahkan keluarganya bukanlah settingan. Kalau ada yang bilang settingan, itu mah argumentasi mereka aja. Kita temenan gak ada settingan, kita bersaudara gak ada settingan, ungkap Benny. Dijelaskan bahwa ibunda Lesti baik pada semua teman-teman adiknya. Tak disangka, menurut Benny, sang ibunda telah menitipkan Lesti Kejora kepada Rizky Billar. Rupanya, maksud dari menitipkan adalah agar Lesti Kejora menimba ilmu baru di dunia keartisan lewat Rizky Billar. Biar Dede ada progres ke depan, gak diem di zona nyamannya. Ibu mah buat perkembangan dia selalu ngedukung, ungkap Benny. Bagus sih, saling menitipkan aja. Mama menitipkan Dede bahwa di dunia barunya, dulu kan Dede bukan artis, nitipin ke Billar dengan pengalamannya gitu, imbuhnya. Kakak Lesti itu pun membongkar bagaimana sosok Billar terhadap keluarganya. Ia juga menyetujui dan mendukung adiknya berteman dengan Billar. Sejauh ini sih oke-oke aja, karena Billarnya oke, dedenya oke. Dalam tahap pertemanan saya oke-oke aja. Dia juga baik sama saya, baik sama keluarga, jelas Benny. Secara temenan setuju dan ngalir aja. Kedepannya kita nggak tahu. Kalau kedepannya hubungan persaudaraan lebih baik, dekat lagi, kan kita nggak tahu, tungkas Benny beberapa waktu yang lalu. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.